Secara nasional, saat ini kita berada di tingkat asesmen situasi level 2, di mana pada Juli lalu kita berada di level 4. Saat ini hanya tersisa 2 provinsi yang masih berada di level 4, yaitu Provinsi Bali dan Provinsi Kalimantan Utara. Tidak kurang dari 5.835 hasil sequencing yang telah kita laporkan. Dan dari total tersebut, 2.300 adalah varian Delta yang ditemukan di 33 provinsi di Indonesia. Kami juga melakukan pemantauan terhadap varian Mu yang saat ini menyebar di 46 negara. Pemerintah juga berupaya mencegah masuknya varian baru dari luar negeri ini melalui pengetatan kebijakan karantina internasional. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.